Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya Uda dari Minang turut berduka cita atas meninggalnya seorang tokoh yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Semoga Allah mengampuni dan menempatkan beliau di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, mendoakan semoga beliau bertemu, berjumpa dengan istri tercinta dan bisa menikmati kehidupan yang bahagia di dalam surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang baik. Bapak B.J. Habibie adalah orang yang kebaikannya tidak diragukan lagi. Ilmu yang telah diajarkan bermanfaat bagi orang lain. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul menjawab, "Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain." Bapak B.J. Habibie, sebagaimana kita saksikan, kita lihat, beliau adalah seorang tokoh reformasi, tokoh teknologi. Beliau dikenal dengan seorang ilmuwan kelas dunia. Ilmunya bermanfaat untuk orang lain, sehingga beliau dicintai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek. Semua orang mengenal beliau, semua orang mencintai beliau. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis merupakan orang yang paling dicintai. Kalau Allah mencintai seseorang, pasti Allah akan muliakan, menempatkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir harapan kita dengan meninggalnya Bapak B.J. Habibie ini, mudah-mudahan lahir generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan beliau, yang akan melanjutkan cita-cita beliau menjadi ilmuwan kelas dunia yang bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.